Jimin. Besties. Eh tapi dia pacar aku. Vi deh. Hi everyone, aku Asila Maisa dan kalian ada di Kapan Lagi Kepo. Makeup. Mikir banget. Ya banyak lagi. Yang sekarang lagi sering aja ya. Banyak, apa ya aku? Yang terakhir. Terakhir aku suka lagu besar apa ya? Aku tuh pesan aku tuh banyak. Aku semaunya. Yang paling sering itu ayam. Ayam. Baru apapun mereknya ayam. Ini aku. Oke. Ini aku pas ulang tahun. Pas yang kemarin. Iya, dari belakang. Lucu kan? Iya. Yeah. Dalamnya Jimin. Iya. Nah gini. Tuh. Aku kemarin nonton konser yang di Seoul online, terus aku foto dapat ini dari laptop. Itu awalnya bukan kayak di bioskop gitu. Ada day 2, tapi aku enggak mau karena takut rame. Jadi aku day 1 day 3 aja. Day 2-nya? Iya beda kan, beda ada lagu yang beda sama beda vibes. Kali aja ada kayak sesuatu baru. Kalau ada yang kayak di day 2 ternyata banyak banget yang jatuh karena hujan, aku gak nonton. Aku kayak, aku gak nonton mereka jatuh gitu. Kesian tapi lucu. Tadi ngomongin apa sih? Repost terus. Kemarin ya berarti main malam. Repost terus dia kasih kayak apa doa gitu. Ya aku reply gitu, aku balas. Banyak banget, Temple Grandin. Temple Grandin. Ah, series aja boleh? Iya, boleh. Anaknya drakor banget. 365 repeat the year. Okay. Itu drakor. Itu kalau film Temple Grandin kayaknya. Itu film lama tapi film terbaru-baru yang aku nonton apa ya? Temple Grandin itu tentang kayak tapi udah lama aku nonton tapi aku suka banget sama itu. Itu kayak documentary gitu loh. Bukan documentary, jadi kayak ada satu cewek ini dia ada kayak kebutuhan khusus gitu. What is it called? Kayak pokoknya dia ada ya dia pakai special gitu loh. Ya terus akhirnya dibikin kisah di filmnya gitu. Tapi dia pinter banget. Gitu. Jadi itu aku suka. Itu film lama banget. Film Korea juga? Bukan, bukan. Amerika. Kalau film itu. Banget. Hoi. Ya, kamu bisa nonton rekor? Iya. Sampai jam berapa biasa? Gak, aku gak yang kayak sampai subuh sampai gak sampai gitu. Kayak sampai aku selesai aja. Gitu. Paling lama maraton berapa? Paling lama maksudnya. Jadi kamu nonton maraton ya? Iya. Berapa set paling dalam satu hari? Abis, ada abis. Enggak abis. Ada aku 2 hari nonton 2 abis. Karena aku waktu itu lagi positif, jadi enggak ada kerjaan. Jadi nonton drakornya terlalu banyak gitu. 2 drakor. 2 drakor 2 hari. 2 drakor. Serius tuh. Jimin. Okay. Besties. Tapi dia pacar aku. Vi deh. Apa ya? Oh, jangan deh. aku dulu suka Kobe Junior. Okay. Bias aku Iqbal. Kamu okay. Junior. Udah pernah ketemu sama Iqbal? Pernah. Waktu kecil tapi waktu masih suka. Oh, okay. Sama semua. Berempat. Okay. Pas udah bertiga juga. Oke.
susah. Itu susah banget buat aku. Kenapa? Pertanyaan tersusah. Apa ya? Bahasa kalbu deh. Pasti DJ. Okay. Dari Abi. Dari? Oke. Apa itu? Kalau enggak tahu. Abi enggak jalan bab muji. Jadi sekali yang muji itu cuma kayak misalnya abis yang kayak abis rilis single nih yang atau music video. Terus cuma kayak lihat aku kayak ya gitu doang. Itu berkesan. Itu paling best ya? Iya. Itu doang. Itu. Aku lagi baca bahasa Korea, tapi karena banyak kerjaan jadi aku lagi gak belajar dulu. Tapi aku pengen kuasain bahasa Korea. Karena aku tuh kalau bacanya udah 100% bisa, tapi kayak bikin kalimatnya masih susah. Nonton drakor nonton subtitle udah bisa? Aku belum bisa ngerti, tapi kalau baca bahasa Korea tuh aku udah bisa. Tapi belum bisa ngerti, dikit-dikit doang. Pernah? Kira-kira siapa? Ya keluarga, sahabat, Jimin. Sama Sunho, semua suami aku. Jadi suami aku Kim Sunho, pacar aku Jimin. Ada dua ya? Iya. Itu kayak mereka bakal nangis, karena kayak mereka sayang banget sama aku. Jadi kalau aku gak ada, mungkin mereka kayak kehilangan gitu. Kapan ya? Gak minta tolong sih, tapi kayak gitu. Waktu itu di lokasi Abi waktu kecil, ini aku lihat ini dong. Ada kayak lagi udah acara itu udah mau, punya acara ini tuh udah mau episode terakhir. Jadi pada bawa makan. Abis itu ada kayak gitu tempat ya tempat bakso abu-abu. Nah aku pengen bakso tapi ada cekernya. Cekernya. Takut. Jadi kayak ya udah akhirnya kayak gitu. Tapi enggak yang kayak tolong-tolong gitu enggak. Kalau gitu enggak tahu apa ya? Kayak enggak ada deh. Gak tahu karena kan yang ngurusin mommy sama my manager, tim aku. Mommy sih lebih sama my manager. Oke, berarti gak tahu. Satu-satu bisa. Satu. Kalau mommy ngebantuin aku ini semua. Jadi luar biasa. Kalau Abi tadi itu ini. Iya tadi. Susah banget, jujur li. Apa? Mana lagi puasa lagi, disuruh mikir berat. Tapi ini seru, seru-seru, apa ya? Curang. Gak mikir apa. Curang. Curangin dulu berarti? Enggak, karena kan nyanyi ini kan aku dari kecil, jadi kan akan ada kisah-kisahnya gitu. Oh, okay. Tapi curang gitu, karena akhirnya curang gitu. akhirnya yang kayak membayar semua usaha aku itu pertama curang ini, jadi curang. Hai Kak Tulus, ikutan kapan lagi kepo? Karena aku mau ada kapan lagi kepo. Udah gitu aja sih, I love you. Oke, kita ke